Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa shibra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu salatan wa salaman kathira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haythu la yahtasib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, ittaqullah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat sakral, yakni pernikahan antara Ananda Abid dan Ananda Azhar. Sakralitas ini dikarenakan dalam pernikahan bukan saja berdimensi ritual ibadah saja, tapi di dalamnya juga syarat dengan berbagai makna. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kamula nisfati falyattaqillaha fil nisfil akhir." Ketika seseorang menikah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari bagian agamanya. Maka takutlah kepada Allah terhadap yang separuh lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghakikatnya ingin mengafirmasi kepada umatnya bahwa pernikahan bukan melulu tentang cinta sepasang kekasih, tapi lebih dari itu. Rasulullah sebenarnya ingin menyatakan bahwa ada pertanggungjawaban dalam sebuah pernikahan. Ananda Abid, layaknya sholat, kau adalah imamnya dan istrimu adalah makmumnya. Kau harus melaksanakan tugasmu dengan sempurna sesuai dengan kaifiyah, syarat dan rukunnya. Usai rukuk, kau harus bersujud. Jangan mentang-mentang kau jadi imam, lantas tata caramu dalam sholat kau bolak-balik atau bahkan kau kurangi. Jika kau sujud dulu sebelum rukuk atau tanpa rukuk, tapi kau langsung sujud, maka sholatmu tentulah tidak sah. Ananda Azhar, sebagai makmum, kau harus taat dan patuh. Jika imammu rukuk, maka kau harus rukuk. Dan jika imammu rukuk, tapi kau malah langsung sujud, maka sholatmu pasti juga tidak sah. Ketahuilah, dalam kaifiyah sholat, ketika imam salah, maka makmum harus menegurnya. Ananda Azhar, tegurlah imammu, jangan sampai dia salah. Begitupun dalam kehidupan Ananda Agung, kau adalah imam dan pemimpin keluarga.
bimbinglah istrimu sesuai dengan cita rasa syariah. Jangan pernah egois. Jika dalam memimpin kau salah, maka ada istrimu yang akan mengingatkan agar kau tak terlena. Ananda Adi, calon mertuamu telah memilih dan sekaligus mempercayaimu untuk mengamanatkan anaknya kepadamu. Maka jangan sekali-kali kau cederai amanat itu. Ketahuilah, bertahun-tahun mereka telah merawat, membesarkan, mendidik, dan menjaganya dengan sekuat tenaga. Bahkan jika ada nyamuk saja, jika menggigitnya, maka secepat kilat mereka menghalaunya. Lantas bagaimana mungkin kau akan tega untuk menyakitinya? Maka tidak ada kata lain kecuali kau harus menjaga, melindungi, dan membahagiakannya. Begitupun juga kau Ananda Aza. Ketahuilah, apa yang dilakukan oleh orang tuamu juga sama persis dengan apa yang dilakukan oleh calon mertuamu. Maka menjadi kewajibanmu untuk merawat dan menjaga kebahagiaan calon suamimu. Ananda Abid dan Ananda Azhar, ketika kalian lahir, kedua orang tua kalian bercucuran air mata, bukan karena berduka, tapi karena bahagia. Hari ini mereka kembali meneteskan air mata bahagianya sebagai ungkapan doa agar pernikahan kalian selalu mendapatkan barokah. Hari ini mereka telah merelakan semuanya, tinggal bagaimana kalian dapat merealisasikannya. Jangan hanya cinta yang hiasi keluarga, tapi melupakan ibadah. Keluarga tidak akan pernah bahagia tanpa ada pondasi ibadah kepada Sang Pencipta. Autan cinta kasih kalian dalam akad pernikahan ini akan semakin bermakna jika semua kau niati ibadah. Hanya untaian doa yang kita panjatkan, semoga kalian dapat membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.